Ketiga. Orang ketiga. Syedar Allen, setelah 2018 lalu ada bocah bernama Yohanes Andika Lamarca alias Johnny di NTT, kini giliran Saipudin melakukan aksi heroik dengan memanjat tiang bendera di Jawa Barat. Aksi heroiknya mendapat tepuk tangan dari para peserta upacara dan tamu undangan. Dikabarkan kejadian ini terjadi saat pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia di Kecamatan Jayakerta, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya diduga tali pengait tidak bisa ditarik saat paskibra akan mengibarkan bendera merah putih. Tiba-tiba seorang petani bernama Saipudin datang memanjat tiang bendera yang diperkirakan mencapai 10 meter lebih. Sesampai di puncak, ia kemudian membenarkan tali yang sempat tersangkut itu lalu menarik bendera ke atas. Aksi heroiknya pun mendapat pujian baik dari peserta upacara maupun warganet yang menyaksikan videonya. Hal tersebut dikutip seraminus.com dari Instagram @kabarnegeri pada Rabu 17 Agustus 2022. Ketika Saipudin turun pun warga tak henti-hentinya bertepuk tangan atas aksi heroik yang ditampilkan salah seorang warga Karawang, Jawa Barat tersebut. Inilah arti sebuah kesemangatan, pantang menyerah. Ya Allah.